warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas updatean terbaru dari aplikasi GB Waca Pro versi 17.55 by Alec. Di updatean kali ini untuk developer Alec agak terlambat dikarenakan banyaknya permasalahan yang kemarin-kemarin timbul di aplikasi WhatsApp. Terutama untuk developer Alec, permasalahan notifikasi kadaluarsa. Dan sekarang GB Waca Pro update ke versi 17.55. Ini dia updateannya. Banyak fitur yang diperbaiki di updatean kali ini dan ada beberapa yang ditambahkan dan ada yang diperbaiki untuk segi fitur ataupun tampilan. Untuk updatean kali ini dari aplikasi GB Waca Pro versi 17.55, developer menerangkan untuk aplikasi GB Waca Pro sudah dilengkapi dengan fitur anti-ban, khususnya developer Alec. Untuk teman-teman yang mengalami notifikasi kadaluarsa di aplikasi GB Waca Pro versi 17.52, segera lakukan update ke versi 17.55 agar notifikasi kadaluarsa tersebut tidak muncul kembali dan teman-teman dapat menggunakan kembali aplikasi GB Waca Pro seperti sedia kala atau seperti biasanya. Jika teman-teman mengalami masalah atau mendapatkan notif disuruh beralih ke Waca Pro, tulis saja di kolom komentar biar kami yang menyampaikan ke pihak developer agar cepat diperbaiki. Saya Sunanta Wijaya, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.